Ini alpukat kocok ala Panda Juice, harganya cuma 18.000. Gila enggak? Halo, balik lagi dengan saya tentunya di channel Maharani TV, inspirasi untuk usaha. Nah, sebelum lanjut, aku ingetin kembali ke teman-teman semua yang lagi perawatan, yang lagi butuh-butuh skincare ya, produk-produk kecantikan ya. Silakan kunjungin tokoku ya di Shopee. Terus ada juga yang fashion, aku jual batik juga dari Solo asli. Silakan cek tuh saja di Shopee sama Lazada. Oke? Untuk linknya nanti aku taruh kolom deskripsi. Jangan lupa kalau untuk produk kecantikan silahkan capcus saja ke tokoku, dijamin original. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini aku pengen bikin alpukat kocok. Kemarin yang bikin putri, sekarang versi aku sendiri. Jadi kita siapkan bahannya. Oke, pakai gelas merek Box ukuran 22 seperti ini. Cape kurung jadi ya, aku pesen tadi tak kata di mana. Oke, seperti ini. Langsung aja capcus. Kalau aku bikin alpukat kocok itu langsung seperti ini deh. Biasanya kan kalau di video-video lain biasanya di itu di stok kocok banyak gitu, aku langsung satu-satu aja kalau bikin. Oke, seperti ini deh. Alpukat 1,5 ini, alpukat ini kira-kira 1 kilo isi 5 sama ya. Isi 5 aku kasih 1,5 alpukat seperti ini. Oke. Terus kita kasih susu. Ini takarannya, pakai takaran biar lebih gampang dimengerti. Butah bos. Takarannya seperti ini ya, keren kan? Stainless cuy. Oke, sudah kita kasih susu, kita kasih gula, aku pakai gula pasir. Aku biasanya pakai, tetap pakai pancing dong seperti ini. Ini takarannya persis kayak apa namanya jus. Kalau jus alpukat ya takarannya seperti ini. Cuma bedanya kalau jus di blender ini bocor. Oke, pedut, patah. Jadinya wis pakai ini aja lah. Sikat cuy. Langsung kita kasih es batu. Oh, kasih susu coklat dulu biar tambah cantik penampilannya. Keren kan? Kita kasih es serut langsung. Oke, pakai es serut cuy. Seperti ini. Ya, tambahin lagi ya. Susu full cream, no susu nih merknya inget lo, tapi biasa nih pakai 10 mili aja seperti ini. 10 mili udah penuh kan.
kejut. Oke, kita waktunya kita kasih topping keju. Pakai sarung tangan dulu. Soalnya kita megang langsung keju ya. Seperti ini. Keju mereknya Krok. Keju terbaik. Oke. Kita sikat seperti ini. Biar kejunya itu apa ya? Dia itu parutannya itu panjang-panjang gitu loh. Keren. Iya kan? Biasanya kan ada yang marutnya gini. Jadi kejunya kecil-kecil jadinya potongannya, enggak panjang-panjang gitu. Keren banget, coy. Dah. Dikit aja. Harganya murah soalnya kalau banyak-banyak. Seperti ini tak rapikan dulu. Sebelum dipres dirapikan. Sebenarnya ini lebih cantik lagi enggak dipres, coy. Ya, aku lap dulu ya. Aku risih kalau kotor kayak gini. Seperti ini jadinya, ada cantiknya kan, ada apa namanya, warnanya itu cantik banget. Alpukat, habis itu ada susu coklatnya, susu coklatnya udah hilang, coy. Habis itu putih dari susu full cream, terus di atasnya ada kejunya. Hai, ngiler kan? Lihat aja. Sebenarnya lebih cantik lagi kalau pakai tutup kayak gini, coy. Seperti ini. Mantap kan? Nah, keren kan? Seperti ini cantik banget, coy. Tapi kalau ada orang beli dibawa pulang, kalau tutup model kayak gini itu gampang tumpah. Jadinya tetap kita harus fresh. Oke, jelas ya modelnya ya. Seperti ini ya. Keren, coy. Tetap kita harus press. Nah, kalau di press jadinya seperti ini. Enggak gampang tumpah. Welerere. Biasanya aku pakai ini apa namanya, sealer yang polos. Kemarin kehabisan, dadak banget, ada pesanan banyak, jadinya tak suruh beli, saya dapat lah. Nah, ada gambarnya. Bentar lagi nanti ada logonya Wonder News di sini, oke? Okay? Ini cantik banget, keren. Lihat. Ini outlet Poco ala Wonder News, harganya cuma 18.000, gila nggak? Murah banget, no. Selesai sudah. Apa namanya? Perlu dikocok? Gini loh, Re. Jadi seperti ini, kenapa di press? Kalau mau minum, itu tinggal dikocok. Seperti ini. Oh, iya kan? Dikocok lo susah, dia tuh. Susah kan? Soalnya banget kentang, woy. Banyak angkatnya, coy. Kenapa aku ngejualnya 18.000, bilang murah? Ya, emang benar-benar alpukat Poco spesial yang sebenarnya ini. Gila men rasanya. Gimana udah tak review? Ini tak bawa pulang aja buat anakku. Buat anak-anak. Oke, seperti ini alpukat Poco ala Panda Jus sudah tak bikin untuk sampean-sampean semua. Nah, selesai. Dan sekarang sudah musim hujan, jadinya kita harus lebih semangat lagi. Jangan menyerah di usaha bidang minuman segar. Oke, tetap semangat untuk usaha di bidang minuman segar. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses dari Maharani TV.